Ini selanjutnya untuk sapi pedet. Ini 10.000 lebih, Pak ya. Ini jenis 10.000 penawaran ya. Ini penawaran 10.000, ini kakinya cukup bagus, pertulangannya cukup lurus-lurus. Besar. Ini 9.000. 9.000 ya kalau netnya ya. Harga netnya 9.000. Ini penawarannya 10.000, harga 9.000. Pas 9.000 pas ya itu. Harga net tuh pas 9.000. Ini betina. Ini betina. Ini kakinya cukup bagus. Montor pakai mau kabel. Cukup bagus. Karo kowe wae. Lan nek buta ya dolaku. Ini 9.000. Kaya wong Sulawesi lah aku tak buweten lah kene. Ya nek ono kalori kok ya. Aku ambek sapa lho? Ini mesin jenis mesin cross ini ya. Tingginya kurang lebih 1 meteran, kurang dari 1 meteran ya. Kakinya ini cukup istimewa. Ini minta 9 juta pas. Netnya ini 9 juta. Bagus. Ele, buka ele. Ini jika ada yang berminat bisa menghubungi bapak ini. Kita ngomongnya itu susah ya. Pasar sapi Peragan, Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. Mas cukup bagus ini 9 juta pas ini. Ini 9 juta pas ini. Segini ini cukup bagus penawarannya. 19 juta pas. 19 juta pas. Pas 9 juta pas maksudnya. Begini ada pedet kering betina. Ini sebenarnya pegon ini katanya. Cuman kering kurang terumat. Oh, ini mati gitu. Mati. Ini karena indukannya mati. Ini kondisinya cukup memprihatinkan. Tingginya ini tidak ada 1 meteran ini ya. Ini minta 35. Ini setara harganya ini setara harga kambing ya. Ini budget tau apa Don? Harganya setara harga kambing. Ya potongnya juga ada kok. Karena 3.500. Ini juga masih bisa di nego. Kelima. Ini cukup memprihatinkan untuk keadaannya. Tinggal betinanya ini. Kakinya cukup lurus-lurus. Cukup bagus ini. Bagus. Nah, ini. Suka ini kita punya lebih ini pak. Suka ini kita beneran ini. 67, 65, 6.000, 55. Ini 55 ya. Pokoknya ini sekitar 6 jutaan. Pas minusnya 6 jutaan ya pak ya. Di sini semuanya harganya itu kurang lebih itu untuk PO biasanya 6 jutaan kurang lebih itu plus minusnya ya, itu tergantung kondisinya. Untuk kurang lebihnya itu kondisinya. Kalau cukup bagus itu bisa 6 lebih ya pak ya. Kalau kondisinya untuk biasa saja itu mungkin bisa 6 juta pas atau 6 juta kurang kadang. Itu tergantung. Oh ada esker itu. Esker panas-panas seperti ini memang cukup bagus. Lagi ada jenis ini pinter nih. 55 ya. Kecil-kecil ya. Karena ini masih kecil-kecil. Ini tingginya ini tidak ada 1 meteran. Yang itu jenis ini masih kecil. Untuk itu juga ini masih kecil-kecil ini. Ini untuk 6 juta lebih ini ya teman-teman. Masuk di pasar sapi Indonesia. Ini sapi pedet-pedetan ini. Ini pedet PO ada, jenis ada, campuran. Ke belakang sih. Ini coba saya kan dari belakang. Ini untuk 6 jutaan. Masih tidak terlalu istimewa, belum terlalu ada yang benar-benar istimewa.
ini view-nya nih ya. Masih 6 jutaan ini. Masih 6 jutaan ini ya. Masih 6 jutaan ini. Di sini ya, teman-teman. Payu, 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 payu. Payu, teman-teman. Burung. Enggak pedet ini. Enggak pedet, teman. Iya, enggak pedet aku. Pinten iki pedet iki? Pinten iki? 65. 65. Untuk 65 jenis PO. Ini bapaknya ya, sudah sering muncul. 65. Kesane kok babon, Mbak. Ora, ora, babon. Ini bawa pedet jenis PO. Untuk ukurannya ini masih cukup standar kakinya. Minta 65. Masih bisa ditawar. Ini usia sekitar 4 bulanan, 3-4 bulanan ini. Baru metat ini Pak kita ini. Masih metatan. 65 ini belum laku. Biasanya kok jenengan kok gowone kok gowon babon gitu. Iya, iki kok babon iki yo. Elek. Elek. Ora babon api-api kok sampean kok. Wah, biasa enggak apa-apa. Ini biasanya bapaknya membawa betina indukan itu bagus-bagus. Cuman ini membawa pedet. Ini minta 65, ukurannya masih standar. Ini juga ada darah-darah. Apa main kelas main? Main kelas main kelas. Hehehe. Gua pak. Ini sudah laku tuh yang ini. Ini untuk ada pedet betina. Cukup bagus. Ini lasmani. Ini peronan ini kira-kira. Bro, mang ewu. Luwe waki. Ini mungkin sekitar 7-8an ini. Bagus. Lemu iki api masuk. Cukup gemuk ini. Kaki-kakinya ini cukup standar. Cuman kondisinya cukup gemuk. Jadi lumayan ini untuk baru. Itu mungkin untuk harganya ini lumayan. Cukup bagus ini. Itu last money. Ini sudah laku nih, cukup bagus.